Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Omi di gudang tutorial kecantikan dan kesehatan. Kali ini guys, aku mau membahas pesanskrinan. Jadi aku langsung aja ke topiknya. Jadi aku tuh sebenarnya udah lama banget mau bahas sanskrin ini karena banyak banget dari subscriber aku tercinta. Jadi dia tuh nanya guys, menurut keluhan wajahnya masing-masing. Jadi di sini daripada aku jawab satu-satu, nah kalian tonton dulu videonya ya guys ya. Jadi di sini aku mau bahas beberapa sunscreen. Kalau kalian ngikutin aku, kalian pasti udah tahu kayak gimana sih perjalanan aku merawat wajah aku ini. Oke guys, sebelum kita lanjut, bagi yang belum silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kali tahu kalau aku upload video. Kalau udah, langsung aja ke pembahasannya. Jadi guys, di sini aku mau membahas ya sunscreen. Sebenarnya aku mau bahas satu lagi sunscreen, tapi itu belum aku coba. Dan tetapi udah banyak banget keluarga aku, teman aku yang cobain sunscreen ini. Jadi secara tidak langsung aku bisa ngasih gambaran yang jelas untuk satu sunscreen ini. Jadi kita langsung aja ke sunscreen yang pertama. Bagi tipe kulitnya yang sama kayak aku, yang sensitif, kalian bisa memakai sunscreen Azarin. Jadi sunscreen Azarin ini guys, dia itu non alkohol, terus dia itu bagus banget. Bahkan aku udah menghabiskan satu cup ini. Kalian bisa lihat karena aku checking cocoknya sama sunscreen ini, maka aku udah belah ini menjadi dua dan ini udah kosong banget isinya, udah nggak ada lagi ini sunscreennya guys ya. Makanya aku udah nggak sabar lagi review ke kalian yang udah aku pakai gitu guys. Jadi kalau kalian ngikutin aku dari awal atau sebelumnya, kalian pasti tahu kalau aku udah pernah pakai sunscreen ini dan juga udah pernah aku review dan udah aku kasih juga tempat pembelian yang originalnya. Tapi aku ulang lagi dan ini udah sampai habis. Jadi kemarin itu aku reviewnya baru aku saat pemakaian beberapa minggu dan sekarang udah habis. Dan di aku rasanya itu ringan banget, gak lengket sama sekali, serasa gak pakai sunscreen. Pokoknya kalau untuk kulit wajah yang sensitif, terus yang kulit wajah yang gampang jerawatan, bahkan yang jerawatan, kalian boleh pakai ini guys. Karena ini dia benar-benar organik banget, dia itu bagus banget, terus cocok untuk kulit wajah kita yang setipe ya guys ya. Tapi kalau untuk kulit wajah yang normal, kalian itu nggak usah susah-susah cari sunscreen, dia ini juga bagus sih. Ini hanya untuk aku ceritain yang wajahnya susah sama kayak aku. Nah oke guys, satu sunscreen udah selesai ya guys ya. Kalian nggak usah khawatir, nanti aku kasih tempat pembelian yang original, jadi aku pastiin kalian dapat yang ori ya guys. Dan itu untuk sunscreen Azarin yang kedua. Lagi kalau kalian ngikutin aku, kalian pasti udah tahu aku review sunscreen ini udah beberapa kali di YouTube aku. Jadi ini sunscreennya dari Agnes guys. Jadi Agnes ini terbagi menjadi dua, tapi aku pakainya yang Natural Bike 35 PA +++ sama untuk menghilangkan bekas jerawat sama iritasi di wajah yang kemerahan gitu guys. Terus yang kedua bisa menghilangkan flek hitam. Ini udah cup yang kedua. Dan aku secinta itu sama Agnes ini karena tipe aku yang kulitnya sensitif dan berjerawat, ini boleh pakai. Kalian yang berjerawat pun boleh pakai, kulingan banget dan gak menimbulkan breakout sedikit pun guys. Dia gak breakout sedikit pun. Makanya ini udah pembelian yang kedua. Sedangkan si Azarin tadi baru satu cup aku coba, ini udah yang kedua dan ini juga udah hampir habis. Dan berhubung ini udah hampir habis, aku beli lagi kemarin satu, tapi bukan merek ini. Jadi sunscreen yang ketiga yang mau aku bahas kali ini yaitu sunscreen, tadang, Karasan. Bagi kalian yang sebelumnya udah nonton video aku, pasti aku janji ke kalian kalau aku bakal beli Karasan suatu saat nanti guys. Itu ya guys ya, aku bilangin ke kalian. Dan buktinya tada, aku udah beli dan aku udah coba. Oke, jadi berhubung si Azarin sama si Agnes di video sebelumnya udah aku coba juga, dan si Karasan baru kali ini aku tampilin ke channel aku, makanya aku coba juga di sini. Nah, ambilnya dua ruas jari. Tapi karena ini sebagai contoh dan aku udah pakai sunscreen tadi, ini aku cuman reply aja. Jadi minimal sunscreen itu nanti di reply-nya sekali 3 jam ya guys ya, kalau kalian di luar ruangan. Tapi kalau kalian di dalam rumah aja, cukup satu kali aja udah nggak apa-apa. Nah,
Dia itu ringan banget guys si Kak Rasan ini, tapi ini kan aku baru pakai, jadi kalian tenang aja, nanti kalau udah habis satu ini aku pasti bakal review lagi kayak gimana sih hasilnya dan endingnya sama kayak si sunscreen ini Azarin. Kalau sunscreen Azarin kan memang the best banget ya guys ya, dan aku udah mutusin kalian wajib coba itu untuk semua jenis kulit bisa, termasuk kulit yang jerawat radang segala macam itu bisa ya guys ya. Dan si Karasan ini aku baru coba dan dia itu teksturnya ringan banget, juga kerasa nggak pakai sunscreen, terus memberikan efek glowing gitu di kulit wajah kita. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Jadi si Karasan ini termasuk di kategori sunscreen yang aku sukai. Jadi sekarang aku udah pakai 3 sunscreen, si Karasan, Azarin, sama Agnes. Ada lagi sunscreen yang lagi viral guys, yaitu yang kayak keluaran dari Emina, terus yang Battle sama si Wardah. Nah kalau untuk si Emina dan Battle, yang Battle Emina tuh guys, aku belum bisa reviewnya ke kalian. Tapi kalau untuk yang Wardah itu udah bisa aku pastikan, kalau untuk tipe kulit yang berminyak dan berjerawat itu nggak cocok guys. Karena yang Wardah itu kan fungsinya untuk mencerahkan, jadi efek-efek mencerahkan itu nggak cocok untuk kulit wajah kita yang berjerawat. Sedangkan kalau untuk kulit wajah berminyak juga nggak cocok, karena nanti bakal menimbulkan minyak berlebih gitu guys. Itu kalau menurut aku sih. Tapi kalau kalian juga penasaran, silahkan aja kalian coba, mana tahu kalian cocok. Tapi kalau di aku kayaknya enggak guys, karena kulit wajah aku ini yang super sensitif, dia itu enggak gampang menerima produk-produk baru. Dan aku merekomendasikan ke kalian 3 sunscreen yang udah aku pakai secara real untuk kulit yang sensitif berjerawat, atau untuk kulit yang kombinasi juga boleh dan aman aja ya guys ya. Dan untuk semua jenis kulit lah istilahnya, termasuk kulit kering, yaitu sunscreennya si Karasan, si Azarin yang udah aku potong-potong, sama si Agnes yang udah cup yang kedua. Jadi ini baru cup yang pertama dan aku juga udah ngerasa jatuh cinta banget sama ini. Dan satu lagi pesan aku, kalian jangan pernah nggak pakai sunscreen kalau keluar ya guys ya, karena sunscreen itu penting banget. Jadi semahal apapun perawatan kalian, serajin apapun kalian maskeran, kalian nggak pakai sunscreen maka itu hasilnya bakal percuma aja guys. Karena sunscreen ini manfaatnya melindungi kulit kita dari sinar matahari. Asal kalian tahu, kalau aku di siang hari nggak pakai day cream lagi, aku cuman pakai sunscreen ini aja guys. Dan aku maskeran 2-3 kali dalam seminggu. Terkadang aku maskeran dengan produk, kadang aku maskeran dengan masker alami. Pokoknya setiap aku maskeran pasti aku share ke kalian. Okay guys, aku rasa sekian aja review aku tentang sunscreen ini. Bagi kalian yang kurang paham atau kurang mengerti dengan penyampaian aku, silahkan aja ditinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah. Aku pasti bakal jawab pertanyaan kalian asalkan pertanyaan itu sopan guys. Jangan lupa di subscribe agar kalian gak ketinggalan di video-video terbaru aku. Kalian yang pertama kali tahu kalau aku upload video. Okay guys, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di tips, trik, dan info lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.